Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, sekali ini saya sedang bermain game Stumble Guys ya. Nah, di sini saya akan membagikan video bagaimana cara kita untuk keluar ya, bermain serta keluar dari ROM untuk aplikasi game Stumble Guys-nya. Oke, bagaimana cara untuk berpindah kamar atau ROM di game Stumble Guys-nya ini? Jadi kita mainkan terlebih dahulu untuk game Stumble Guys-nya ya. Baik, kita mainkan terlebih dahulu sedang memuat. Dan di sini kita akan diarahkan untuk bermain di salah satu room yang sedang berjalan ini ya, teman-teman. Jadi kita di sini tidak bisa memilih ya, kita hanya dipilihkan dari servernya ya atau dari server aplikasinya. Oke, kita coba dulu untuk bermain sebentar di sini ya, teman-teman. Nah, kalau kalian kesulitan bermain seperti ini atau kalian bosan dengan room yang ada di Stumble Guys yang sedang kalian mainkan ini, bagaimana cara untuk berpindah roomnya? Ya, jadi di sini kita tidak bisa untuk ada tombol manual untuk kembali ya teman-teman atau memilih roomnya. Jadi di sini kita pilih untuk keluar dari aplikasi game Stumble Guys-nya ya teman-teman. Karena di sini tidak ada fitur untuk kita kembali kemudian kita masuk di room yang lain. Ya, jadi kita tidak bisa untuk melakukannya. Jadi caranya adalah kita keluar saja dari aplikasi Stumble Guys-nya. Dan keluarnya juga kita tidak bisa menggunakan tombol kembali ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menutup ini kalau sudah kita tereliminasi ya atau di disk karena sudah mati ya, teman-teman. Nah, caranya kita kembali saja ke ROM HP kita dengan tombol ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tutup game Stumble Guys-nya seperti ini. Kemudian kita hapus dari depan. Nah, kemudian kita coba lagi masuk di game Stumble Guys-nya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Baik, sedang login. Nah, di sini kita baru bisa untuk pindah kamar ya atau pindah room ya teman-teman. Coba kita tunggu apakah berpindah roomnya. Tadi kita bermain di Iceland ya. Kita coba tunggu apakah kita bermain lagi di Iceland-nya atau berpindah room ya teman-teman. Dan ternyata di sini kita diarahkan untuk berpindah room ya teman-teman dan tidak di Iceland seperti tadi. Nah, oke, kita coba untuk bermain sebentar saja. Dan buat kalian yang bertanya bagaimana cara untuk membuat akun Stumble Guys, videonya menyusul ya teman-teman, akan saya kasihkan nanti malam atau besok pagi akan saya buatkan untuk videonya bagaimana cara membuat akun Stumble Guys yang baru dan bagaimana cara untuk mabarnya juga. Karena di game ini kita juga bisa mabar ya teman-teman. Tidak hanya Mobile Legends yang bisa mabar, tapi di sini kita juga bisa mabar game Stumble Guys yang pastinya cara mabarnya juga beda sama game Mobile Legends ya teman-teman. Namun akan saya buatkan bagaimana cara untuk mabar di game Stumble Guys ini. Kita matikan saja ya biar keluar ya. Oke, kita matikan saja biar gamenya berhenti atau gamenya keluar. Baik, kita tunggu sampai tereliminasi ya. Biasanya di sini kita punya 5 nyawa ya teman-teman. Kalau sudah 5 kali ini mati maka kita akan tereliminasi. Kita matikan saja ya, supaya kita bisa keluar dari aplikasi game Stumble Guys-nya ini. Nah, itu tadi ya cara untuk berpindah room dari aplikasi game Stumble Guys. Kalau kalian bosan atau kalian kesulitan di room, salah satu room di Stumble Guys, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan tereliminasi baru kita bisa keluar dari aplikasi game Stumble Guys-nya di sini. Oke, kita keluar sebentar ya. Ini cara untuk keluar dari gamenya ya teman-teman. Jadi tidak langsung ke home tadi. Jadi kita bisa matikan dulu atau kita sengaja untuk terbunuh supaya kita tereliminasi dari game Stumble Guys-nya dan bisa kita keluar dari aplikasi game Stumble Guys-nya seperti ini. Oke, kita claim terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa keluar ya. Nah, di sini kita bisa pilih bagian keluar.
Nah itu ya teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih.